Hai, jumpa lagi dengan saya Rian Syah. Teman-teman apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Penasaran, saya sedang berada di lokasi mana? Lokasi wisata apa? Kalau teman-teman notice jembatan ini, ada ingat jembatan apa? Pasti penasaran. Saya akan jelaskan saya sedang berada di lokasi wisata apa? Pasti tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat dan pernah nonton salah satu film horor yang hits baru-baru ini, KKN Desa Penari, inilah dia salah satu lokasi syutingnya. Dan ternyata memang tempatnya keren banget. Nama tempat ini adalah lokasi wisata alam Plunyon yang terletak di kaki Gunung Merapi, daerah istimewa Yogyakarta. Jembatan ini memang sangat ikonik di tempat ini. Keren banget. Oke teman-teman, nanti kita explore lebih lanjut wisata alam Plunyon, Gunung Merapi, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, teman-teman, ini pemandangan di sini memang cantik banget ya. Nggak salah kalau dijadikan salah satu lokasi syuting film. Teman-teman bisa lihat di depan saya itu puncak Gunung Merapi. Dan hari ini cuacanya cerah sehingga kita bisa melihat dengan jelas puncak Gunung Merapinya. Dan di keliling sini itu banyak banget pohon-pohon besar yang sejuk dan rindang suasananya. Ah, keren banget. Oke. Saya melanjut ke sana ya, teman-teman. Ini jembatannya stop sampai di sini. Di situ juga ada jembatan. Yuk kita lanjut. Di bawah sana tuh ada jurang dan di sana itu yang kuning-kuning itu ada tempat kayak jembatan dibuat gitu ya. Atau mungkin dulu ada wahana permainan juga. Oh iya. Nah, di sini ada keterangan jembatan Plunyon 2. Dari sini sekitar 20 meter. Kemudian area bermain air 1 meter. Ada dam Plunyon. Ayo kita lanjut. Wah. Ini memang benar-benar bagus loh. Oh, itu dia jembatannya, teman-teman. Itu jembatannya. Yuk kita ke jembatannya ya. Wah, ini memang bagus banget loh tempatnya. Dan kan teman-teman kalau mau menikmati pemandangan yang cantik dari melihat gunung puncak Gunung Merapi memang harus saat cerah, teman-teman. Nah, dari sini tuh kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Dari jembatan pertama tadi yang lebih kelihatan Gunung Merapinya. Kalau di sini nggak kelihatan karena ketutupan pohon. Nah, ini dia jembatan duanya, teman-teman. Ini di jembatan duanya. Kalau arah sana itu dia hutan. Hutannya, teman-teman. Bagus banget ya. Tuh. Teman-teman, ini memang keren banget loh tempat wisata ini. Dan memang kalau jadi lokasi syuting film, memang bagus ya. Nah, di bawah itu ada aliran sungai kecil. Aliran sungai kecil. Mungkin ketangkep ya suaranya. Waduh, keren banget. Nggak kelihatan puncaknya, karena puncaknya di balik ini. Puncak Gunung Merapi itu di balik ini. Nah, kalau ke sana katanya ada dam, tapi saya nggak ke sana ya. Karena yang eye catching banget tuh ya ini jembatan ini nih.
Tapi kita saya nggak ke sana, cuman saya penasaran ini ada apa ya? Kok ada pipa gede banget? Oh, ini pipa aliran air ya. Ini ada papan keterangan. Oh, di sana damnya. Nah, itu. Nah, ini teman-teman. Airnya jernih banget, teman-teman bisa lihat. Ini asli air dari pegunungan. Ya, tembus ke dasar. Wah, keren. Keren banget. Sekarang kita balik ke sini. Itu di bawah sana. Wah, keren. Keren. Keren banget, teman-teman. Ini masih sejuk lah ya, teman-teman ya. Drone-nya. Nah, ini ada kayak batu gitu ya. Coba kita naik ke sini. Oh. Nah, itu dia jembatannya. Itu dia jembatan yang kedua ini ya. Memang bagus sekali. Ini memang cakep banget. Cakep banget. Bandung itu, Bandung itu parang triste sekarang. Waduh, ini pemandangannya emang bener-bener cantik loh, teman-teman. Wah. Wah, keren banget. Keren. Itu di bawah sana. Itu banyak kayak batu. Itu bekas batu apa? Pasir atau batu bekas letusan gunung berapi ya. Yang putih-putih ini. Itu di sana itu kayaknya ada jalan juga ya. Coba kita perbesar. Nah, itu tuh. Ini nih. Kayaknya ada jalan juga ke sana. Bisa ke sana. Ya. Nah, lanjut lagi ke sini. Bagus banget loh, teman-teman, asli. Jadi kalau ke Yogyakarta, jangan lupa mampir ke sini. Saya memang penasaran pengen ke sini, akhirnya kesampaian juga. Nah, teman-teman, kita agak ke bawah ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Kaki jembatannya seperti ini nih. Tuh, ya. Seperti itu. Atau kita turun ke sini lagi. Kita bisa lihat lagi ya, dari dekat. Ya. Oh, itu ada aliran air. Nah. Itu dia jembatannya. Nah, keren. Nah, itu kan gunung berapi. Nah, itu ke bawah sana. Nah, di sini juga ada spot-spot foto. Itu juga ada spot foto di atas sana, ya. Coba saya ke bawah lagi dikit. Kita ambil dari sini, kelihatan nggak ya? Nah, itu jembatannya. Oh, itu pipanya bocor. Nah, itu teman-teman dia jembatannya bagus banget. Keren. Ya, itu jembatannya. Keren.
Oke, teman-teman, dari Jembatan 2, lokasi wisata Plunyon, kaki Gunung Merapi, Yogyakarta, saya akhiri kunjungan saya di Wisata Alam Plunyon yang menjadi salah satu set lokasi atau lokasi syuting film KKN Desa Penari yang keren banget. Nanti kita jumpa lagi di lokasi wisata yang lain yang tentunya tidak kalah menarik dari tempat ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Rian Si Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa!